Oke, lo semuanya kembali di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin game Blitz Soul Reaper lagi, teman-teman. Dan di sini buat kalian belum gabung Discord, silahkan gabung Discord ya. Linknya ada di deskripsi. Karena nanti kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya atau kalian pengen minta saran atau kalian pengen pamer hasil gacha kalian, silahkan ke Discord gue ya, cuy. Oke, jadi di video kali ini gue bakal bahas beberapa kayak tier list. Nanti gue juga bakal gacha karakter limited ya si Yamamoto ini. Terus sama soal ganti nama ya. Jujur di sini tuh ganti nama nggak tahu guys, karena di sini ganti nama itu kita memerlukan gini nih, ginian ya. Masalahnya kagak dikasih gratis cuy. Kenapa GM-nya nggak kasih ini ya? Kasih nama gratis gitu loh. Jadi masa namanya Jindari aja. Namanya Jindari gitu, ada nama Onari Nozumi. Kayak nama-nama bot ya, kuring memang ya. Semoga nanti bakal dikasih secepatnya untuk rename ya. Kalau nggak dikasih sih aneh cuy. Dan oke, yang selanjutnya adalah pembahasan soal tier list ya. Oke, dan sekarang gue udah di albumnya dan gue bakal bahas dari karakter SSR Plus dulu ya. Di sini kan ada beda nih ya. Ada rare SSR Plus sama SSR Plus yang biasa. Gue mungkin bilangnya limited aja kali ya, karakter limited ya. Gue di sini bakal bahas dari karakter SSR dulu. Nih, karakter SSR. Gue saranin untuk kalian yang di early game pertama kali gacha yang satu kali multi itu kan dapat SSR Plus gratis tuh. Gue saranin kalian ambil Soifon, guys. Kenapa gue bilang ambil Soifon? Karena Soifon ini yang bakal ngegendong kalian sampai ke mid game ya. Karena Soifon ini serangannya single target, terus ultimate-nya dua target doang, dan itu sakit banget cuy. Critical terus ya pokoknya ya. Terus yang selanjutnya untuk karakter SSR Plus-nya yang paling worth kan Soifon. Terus kalian kalau misalkan pengen yang lain bisa ngambil Gin. Cuman Gin kalau misalkan dia dua sama Soifon tetap menang Soifon ya. Jadi gue saranin tetap ambil Soifon aja sih. Terus yang selanjutnya kalau kalian pengen tanker, kalian bisa ngambil si Isin. Isin juga bagus, lumayan dia. Ya, bagus. Terus yang selanjutnya kalau kalian pengen ngambil debuff nyerang back row, ini kalau nggak salah si Tosen. Tosen bagus banget dia debuff ya. Debuff support. Sisanya sih jujur standar aja sih guys. Tapi kalau misalkan kalian gak ada karakter lain ya silahkan pakai aja ya. Intinya yang bagus tadi ada 3 doang ya. Si Tosen, Isin, sama si Soifon. Sisanya terserah kalian. Terus selanjutnya kalau ngomongin SSR Plus ya, jujur sebenarnya untuk karakter SSR Plus yang limited ini semuanya bagus guys, nggak ada yang jelek ya. Kalau kalian pengen ngincer yang single target, ambil Kenpachi. Ini Kenpachi bagus banget. Kalau kalian pengen nge-freeze, ambil Toshiro ya. Cuma saya Toshiro ini untuk sekarang jadi dapetinnya cuma dari real time PvP itu ya. Dan itu rankingnya harus tinggi sih inget gue. Terus kalau Sun Sui ini agak di bawah dikit, jadi bisa di skip dulu aja. Kalau Byakuya juga sama, dia agak di bawah dikit. Dan didapetin bisa dari top up ya, dari top up yang 400 ribu itu. Untuk Sosuke Aizen di sini sebenarnya lumayan sih, lumayan ya. Terus kalau kalian pengen yang OP, kalau misalkan musuh rame-rame nih, ambil Yamamoto guys. Yamamoto tiernya tinggi banget, bagus banget. Cuman memang dia rame, kuatnya kalau misalkan lawannya rame-rame ya, karena dia AOE guys, ngeburn semua musuh. Jadi kalau misalkan musuhnya cuma satu biji doang mah ya agak sulit juga ya. Jadi ya pokoknya nih rajanya ngehajar yang rame-rame ya. Sama kayak si Mayuri dia. Terus si Urahara dia di sini agak bawah dikit jujur aja. Terus si Yoruichi gue masih belum tahu sih dia seperti apa. Terus yang selanjutnya yang worth it banget adalah Unohana guys ya. Super healer bagus banget cuy, mantep banget ya. Jadi kalau kalian pengen gacha nanti kalau misalkan muncul di banner ya, gue saranin Kenpachi, Toshiro, Yamamoto, sama si Unohana untuk saat ini ya. Cuma kalau misalkan kalian sukanya sama karakter yang lain ya silahkan di gacha aja. Dan by the way ini cuma menurut pendapat pribadi gue doang ya. Kalau misalkan kalian punya pendapat pribadi silahkan komen di bawah. Dan oke, sekarang kita bakal langsung gacha aja. Di sini limited karakternya ada si Yamamoto dan gue disiapin 15.000. Dan kalau misalkan gak dapet, gue gak tahu sih apakah besok bisa dapet Yamamoto atau enggak. Cuman kita modal hoki di sini. Kita bakal beli tiket ini ya, 900 doang, murah banget jir. Diskon satu kali ya. Oke, semoga dapet guys, semoga dapet. Kalau gacha di game ini sih gue nggak tahu ya rate-nya gimana ya. Coba bentar, gimana cara cek ini? Ya nggak ada ini kah? Berapa persennya gitu? Dan ini cuma 5 hari ya, anjay, cepet banget cuy. Oke, gacha multi kedua. Bawa ampas. Ah, anjir lah SSR guys. SSR biasa ya. Oke, kita balik lagi. Kayak sih bawa ampas teman-teman ya. Bawa ampas sih, dua kali gacha lagi nih. Oke, ampas cuy. Ampas sekali, ampas sekali. Aduh. Satu kali gacha lagi loh ini. Aji.
Ampas guys, ampas ya. Bedanya gue diamond bukan ini ya, apa, bukan top up yang gimana-gimana. Gue cuma top up VIP 2 doang guys. Oke yuk, dapatkah? Wah gak dikasih guys, anjir. Besok kayaknya semoga dapat ya besok ya. Gak tahu sih, 50 kali gacha lagi coy garansinya. Dan di sini kedua bakal dapat ya. Ini sisa 30 lagi dapat SSR plus, lumayan. Gue bakal ngambil isin kemungkinan. Oke, yang ke 2. Anjir, gak dapet cuy. Yang ketiga SR biasa. Anjir, gak dapet SSR plus ya. Gacanya agak sulit juga cuy, SR lagi. Anjing bener gak sih, gak dikasih cok. Gak dikasih guys kita guys. Aduh, dapetnya dari sini ya. Gue tadi kalau misalkan ini gue pengen ngambil si Soifon anjing biar bintang 4 coy. Cuma kayak gue masih perlu karakter SSR plus ya. Oke lah, kita bakal ngambil si Isin, Isin Kurosaki. Lumayan buat tanker ya. Fragmen-fragmen di sini. Ntar kita ini juga ya. Aduh, ini apa lagi? Langsung ditawarin top up ya. Game gini langsung ditawarin top up gaming guys. Ini gue sisa beli 2 kali lagi nih anjir. Oke, bentar kita upgrade dulu sekarang ya. Tapi ini, aduh, stamina gue dikit banget lagi coy. Eh, by the way kita bisa gacha lagi coy. Bisa gacha 20 kali lagi ya dari di Diamond Rebate ya. Anjir, lumayan coy. Bisa gacha 20 kali lagi guys. Coba kita gacha ya, semoga hoki-hoki banget hoki. Eh dong, SSR plus dong, kasih gue dong. Nah, dapet kan akhirnya. Dikasih dapetnya dia guys. Aduh, ya udahlah disyukurin aja ya. Gue pengennya SSR plus yang lain dulu coy. Maksud gue biar penuhin SSR plus yang lain dulu. Aduh, SSR biasa. Oke lah ya. Bentar gue upgrade-upgrade dulu guys. Oke, di sini gue udah coba upgrade si Isin ya. Bisa di upgrade sekali lagi sih ini ya. Kita butuh ginian cuy, satu kali lagi. Oke, udah dapet. Oke, plus 2 lumayan ya. Nah, si Isin ini gue coba pengen ngetes ini di elite ya. Soalnya gue kemarin tuh gak kuat gue lawan di elite itu. Di sini gue ganti si dia. Oke, nambah 3000 lumayan ya kan. Gue bakal coba di elite guys, apakah udah kuat atau belum ya. Nih, gue dari kemarin gak kuat di sini di chapter 5. Butuh single targetnya yang kuat coy. Coba ya, semoga gak mati lawan dia cuy. Soalnya waktu semalam gue masih belum kuat ya. Gak tahu sekarang nih. Terlalu kuat anjing. Dan di sini sebisa mungkin jangan jauh toin ya guys ya. Kalau misalkan musuhnya kuat banget. Ntar gue bakal matiin dulu autonya. Sabar weh. Anjing cepet banget coy. Oh dia jalan duluan. Sabar. Di sini Soifon gue ya. Kita incer langsung tengah aja guys. Karena yang bahaya depannya. Dar. 7000 anjing gak kerasa bos. Kita incar yang tengah dulu. Kita incar tengah lagi. Toxic. Duh, dia single target ya. 4000 lumayan single targetnya bos. Incar dia dulu. Rukia udah mati duluan anjing. Tapi gue pengen ganti Rukia guys. Gue butuh tanker lagi soalnya. Duh, gak bisa kesini ya. Tengahnya udah keburu mati guys. Oke, gak apa-apa lah. Kita kasih racun dah. Nah, kalau lawannya sendirian gini dikasih racun sebenarnya tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu worth it guys. Dar. Biakurai. Anjing, sakit banget ke-stun lagi tuh Mayuri gua. Oke, selesai. Kita langsung ultimate, guys. 12000 lumayan kita ultimate juga di sini. Untung Isin kuat ya, tebel, cok. Bloknya meningkat, guys. Aduh, serangan AOE-nya. Oh, berhasil. berhasil, guys. Dar. Berhasil, the best Isin berhasil guys. Berkat ada Isin langsung menang ya. Oke, gue bakal coba PvP mungkin kali ya. Coba ntar kita tes PvP guys.
Di sini soalnya PvP gue dari kemarin tuh mentok di 100, di 100-an doang cuy. Dan sekarang udah turun ke 200 ya. Gue udah nggak bisa. Kita challenge aja, kita beli. Refresh dulu guys, power kita di sini. Bentar. Power kita 23.000 kah tadi bener? 27.000 kan? 27.000 guys. Tapi kok di sini 23.000 ya? Ini boleh sih, coba kita serang dia yuk. Kita serang dia guys, sama-sama 27.000. Ini speednya dulu-duluan sih. Ini dia punya si kepala anjing guys. Aduh, auto lagi ya jalannya ya. Jalannya auto lagi guys. Nice, racun. Healing poison. Rukia udah sekarat anjing. Rukia udah sekarat duluan guys. Getsuga Tensel. Itu Ichigo juga bagus ya guys ya. Walaupun dia karakter bintang, walaupun dia karakter SSR biasa, dia bagus teman-teman. Racunnya Mayuri sih sakit banget guys. Ini kalau misalnya ditambahin Yamamoto tambah sakit lagi ya. Bagus buat PvP doang anjing. Dap. Dar. Nice, mati dua. Wah, ini sih ujung-ujungnya sih si Soifon lawan Soifon anjing. 6.000. Aduh, please serang Mayuri aja, jangan serang Soifon gua. Nah, ah salah guys. Soifon harusnya di kanan anjing nyerangnya, bukan sebelah kiri, coy. Ah, kalau nyerang sebelah kanan udah menang tadi tuh guys harusnya. Masalah kita nggak bisa ini, coy, auto soalnya. Menang, guys. Lah goblok anjir. Blue stack-nya keluar, guys. Astaga. Aduh, guys, sorry banget ya keluar dari game anjing. Itu udah menang loh blue stack-nya tiba-tiba. Malah nge-crash, ancrit, ancrit. Aduh. Oh, naik tetap ini ya, tetap naik ya. 127.000, guys. Coba kita serang dia kali ya. 28.000 nih, guys. Dia Soifon-nya taruh di depan lagi, nekat juga nih orang. Coba ya kita hajar ya. Kita hajar guys. Soifon-nya taruh di depan. Ini kalau misalkan nggak bisa diautoin ya. Si Soifon-nya udah makanan empuk banget anjir. Oke, dia jalan duluan. Nice, serang Soifon terus cuy. Kuncinya di Soifon guys, seriusan dah. Kuncinya di Soifon, teman-teman. Kuncinya di Soifon. Nah, terus. Hati-hati Bang Isin. Bagus Rukia jadi tumbal. Isin, salah ultimate-nya, bos. Ultimate harusnya ke Isin dong. Ke Isin harusnya ke Soifon dong. Nah, udah dia ini udah menang guys. Ini udah menang ya. Kalian kalau Soifon serius ada jangan taruh di depan anjing. Soifon tuh bisa jadi kunci kemenangan kalian guys untuk di early game ya. Jangan taruh di depan guys. Oh, udah itu mah tinggal kecicil doang sama racunnya si Mayuri ya. Getsuga Tenso. Ayo, racunnya Mayuri berjalan terus. Dar. Aduh, harusnya tadi ke ini dulu. Oh, udah mati kan? Nanti guys. Itu tadi kalau misalkan Soifona taruh di belakang, kemungkinan gue yang kalah tadi tuh guys. Harusnya ya. Cuma dia taruh di depan. Dan oke lah ya, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.